Ding-ding-ding-ding-ding tuyul. Ding-ding-ding-ding-ding unyu. Di sini ada tuyul. Oke guys, halo semuanya. Jumpa lagi dengan aku Ryan Indra di game PKXD. Jadi hari ini aku pengen kasih tahu video baru dari tim PKXD yang kalian bisa lihat di gambar ya teman-teman. Dan di sini tuh banyak banget hal menarik guys, mulai dari Flicker yang mengubah menara ini menjadi warna hitam seperti ini ya teman-teman, dan ada efek dari flickernya, serta banyak bocil Hawkmoth yang menggunakan kostum baru yang dimana kostumnya itu ada efek birunya guys. Nah aku penasaran banget nih, apakah nanti kostum untuk bocil Hawkmoth-nya itu bakal dijual kembali atau tidak ya teman-teman, karena bocil Pak Hawkmoth yang kemarin tidak dijual kostumnya guys, adanya cuma kostum Pak Hawkmoth dan kostum, iya kayaknya cuma kostum Pak Hawkmoth ya, kostum Flynn-nya juga nggak ada guys. Apakah nanti dijual menurut teman-teman untuk kostum bocil Pak Hawkmoth-nya, bisa komen di bawah ya, soalnya ini kostumnya keren banget dan juga ada warna biru-birunya gitu loh, efeknya keren banget guys. Oke, jadi kita bakal langsung keliling di dunia PKXD seperti biasa ya teman-teman. Dan untuk secret box di sini itu waktunya, mari kita lihat, kira-kira dia 2 hari lagi, otomatis nanti kalau ada lokasi secret box terbaru bakal ada spoiler lanjutan untuk event Halloween-nya ya teman-teman. Di sini kita bakal pergi kemana ya? Ini ada yang main pesawat Nimda guys. Pesawat Nimda atau Flicker itu? Pesawat Nimda ya teman-teman. Kita bakal pergi menambang dulu buat membuka secret box, karena dari kemarin kita belum mendapatkan kostum barunya ya teman-teman untuk yang bajunya guys. Oke, langsung saja kita menambang. Teng, wah di sini ada Unicron juga dan teman-teman yang lain. Kayaknya teman-temanku yang lain itu sudah pada dapat semua teman-teman, jadi mereka tidak pergi menambang ya, cuma aku doang nih. Kalau Fahri nggak salah, kayaknya kemarin dia sudah dapat full ya teman-teman di videoku kemarin, soalnya dia sering join juga guys dan dia pakai kostum terbaru. Oke, kita nambang dulu di sini, ngumpulkan sebanyak-banyaknya teman-teman. Nah ini kita ambil sambil kita lihat-lihat kostum ya guys. Untuk kostum itu yang ada cuma kostum Pak Hawkmoth ini ya teman-teman. Dan untuk kostum monster barunya atau si Flynn ternyata belum ada guys. Kalau ada dan dijual pasti keren banget. Apalagi kostum bocilnya ya teman-teman. Dari kemarin kita nungguin kostum bocil Pak Hawkmoth, tapi masih belum dijual-jual guys. Kira-kira kapan ya? Dan kira-kira harganya berapa? Karena kita belum dapat spoiler untuk kostum Halloween juga ya teman-teman. Kira-kira nanti kostum Halloween seperti apa nih menurut kalian semua? Kalau menurut aku kemungkinan besar spoiler untuk kostum Halloween-nya bakal menjual kostum yang versi lamanya dulu ya teman-teman, baru nanti kostum terbaru, soalnya kan armornya juga lumayan keren nih. Tapi armor kemarin kalau tidak salah kita dapatnya dari event pass guys. PKXD saat ini sudah lama tidak ada event pass-nya ya teman-teman, jadi kita bakal tunggu aja. Oke, kita bakal gacha guys sebanyak 2 kali, semoga kita bisa dapat kostum baru. Ya, dapatnya 4 games lagi teman-teman, tapi lumayan sih. Kita coba open lagi ya, semoga bisa dapat baju barunya guys. Let's go, ayo. Ya, kita dapat tanaman lagi teman-teman. Lagi-lagi dari kemarin kita tidak dapat hal baru atau kostum barunya ya teman-teman. Aku lupa nih, seharusnya kita pakai teori jadi noob dulu guys, kayak kata teman-temanku kemarin. Cuma kita sudah buru-buru dan lupa. Ya sudah deh, besok-besok kita coba lagi ya teman-teman. Jadi kita bakal langsung aja main minigame Monster Lab. Let's go semuanya. Wah, di sini ada yang rambutnya keren nih, Ilgaha. Ada SNXD. Dan ini ada efek biru-birunya juga teman-teman kalau kita masuk ke dalam minigame ya. Itu keren juga guys.
Oke, kita bakal langsung aja. Di sini ada 5 orang, seharusnya 6 orang. Oke, pas. Sekarang sudah 6 orang ya, teman-teman. Supaya kita bisa mengalahkan monster Flynn yang saat ini susah banget guys untuk dilawan. Aku baru menang 1 kali dari awal game ini kembali ya, teman-teman. Ternyata sesusah itu guys gamenya. Oke, kita coba keliling. Di sini kosong ya, nyangkut. Malah nyangkut-nyangkut kita. Coba lihat deh, kita mutar ke sini dulu ya. Temanku ada yang ke sana duluan. Nah, aku dapat guys. Kita dapat nih. Temanku yang lain juga dapat. Laju banget teman-teman tuh. Tinggal 2 orang lagi yang belum dapat. Dan ini tinggal 1 lagi ya teman-teman. Oke, kita seharusnya bisa menyelesaikannya dengan waktu tercepat. Aku ada kedip-kedipnya. Apakah dia di dekat sini guys monsternya? Tinggal 1 buku lagi, tapi kalau nyari 1 buku ini seharusnya susah ya. Kita coba keliling deh. Itu ada yang dapat tuh. Tinggal 1 nih, di mana satunya guys? Ayo kita cari. Ayo si NextD, bantu aku mencari 1 buku lagi nih. Biasanya yang terakhir ini lumayan jauh guys tempatnya. Tapi karena kita masih banyak, otomatis seharusnya bisa menang ya teman-teman. Kita keliling-keliling dulu mencari. Di sini juga tidak ada. Benar banget nggak ada ya. Aku coba cari ke pojok-pojok sini deh, apakah ada. Oke, kosong ternyata. Ayo si NextD, kita mencar supaya kita bisa memenangkan minigame ini dengan cepat. Tapi ngomong-ngomong, teman kita sudah ada yang kena tangkap nih. Apakah kita bisa menghindari Flynn-nya guys? Ini berbahaya guys. Aku sembunyi dulu ah. Di mana nih? Dia kedip-kedip guys. Oke, kita coba keluar. Kayaknya nggak ada sih. Aman seharusnya ya. Apakah di sini? Ada bocil ternyata. Ada bocil Hakmut. Mana nih? itu di sana guys. Ternyata kalian lihat ya bocil Hakmutnya. Aku buka dulu teman-teman. Mana bocilnya? Nggak ada guys. Hilang guys bocilnya. Apakah di depan sini? Tuh guys, custom bocil Hakmutnya seperti itu yang lama. Aduh aku dikejar. No. Kalau yang baru keren guys, ada warna biru-birunya. Malah dikejar kita sama bocil Hakmut. Kita mutar aja deh. Seharusnya lewat sini bisa nih. Oke, kita mutar ya, kita ambil. Temanku ada yang sudah ambil tuh. Tapi tinggal bertiga lagi nih. Ayo sini, kubukakan jalan. Mana kamu? Kita cari guys teman kita guys. Ternyata tidak segampang itu, padahal tinggal 1 ya. Tak segampang itu, kok nggak mengejar bocilnya guys? Ini baru ngejar. Untuk banget bocilnya. Kabur. Nih, halo bocil. Jadi bocilnya seperti ini guys. Untuk review kostumnya nih, kita review secara langsung ya. Dia warnanya itu cuma warna hitam putih, sedangkan di video baru tadi dia ada warna abu-abunya ya. Abu warna birunya guys. Dan kita menang guys. Padahal kita tadi lagi nge-review bocil Hakmutnya teman-teman. Kita menang, jago banget Ilgaha tadi menemukan buku terakhir guys. Yeay. Kita menang. Sabar ya Pak Hakmut ya. Jangan sedih. Dan di sini kita dapat bintang 3 guys, 1000 koin. Dan kita nggak dapat games ya karena kita belum dapat secret box-nya. Dan ini ramai banget teman-temanku di depan sini. Ada Fantastic juga. Di sini ada Castereo Flow dan juga Castereo Boy ya. Dunia PKXD menjadi gelap di update terbaru. Wow, ternyata lagi nge-review update terbaru teman-teman. Dan untuk dance juga belum ada yang baru. Ini untuk boxnya. Kalau kalian pengen beli box ya guys, ada banyak banget box di sini. Tuh, tapi aku belum pengen sih. Dan ini dia untuk barang-barang yang dijual. Sekarang itu walaupun kita sudah punya, barangnya tetap ada di belakang ya, kecuali yang kostum guys. Kalau kostumnya sudah kita punya, otomatis dia bakal jadi kaos gini kemungkinan besar ya. Atau dipunya kalian sama guys, kostumnya kaos gini guys.
Atau sebenarnya ini merupakan kostum baru, cuma karena aku sudah punya jadi dia hilang guys. Komen di bawah ya. Oke, jadi untuk video kita hari ini sampai sini dulu. Thank you buat teman-temanku yang sudah hadir. Next kita bahas hal seru lagi ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Thank you guys.